kira destinasi itu sangat penting, bagaimana menghadirkan kembali atau penguatan sabta pesona yang ada di destinasi ini wajib dilakukan dan diterapkan. Artinya ketika wisatawan hadir di sini, mohon maaf ya, dalam artian sudah adakah layanan-layanan terkait dengan sabta pesona hadir di sini. Bagaimana merasa aman, merasa nyaman, bersih, indah, sehat, ya kan? Dan juga ramah tamah dan kenangan di situ. Ini harus hadir. Dalam artian ini adalah sebagai daya tarik pariwisata sendiri. Bagaimana sebuah destinasi akan dikunjungi dan siap dinikmati. Manakala sabta pesona ini betul-betul sudah diterapkan. Bayangkan kalau sabta pesona itu diabaikan, ya. Orang tadi seperti disampaikan tadi beberapa kritikan dari masyarakat, ada pelayan yang kurang ramah. Akhirnya si pelanggan lari gitu kan, akhirnya kompena ini. Kalau di sabta pesona tidak ada seperti itu. Betul-betul bagaimana melayani, bukan hanya melayani orang lain, tapi melayani diri sendiri. Bagaimana kebersihan yang harus disampaikan, bagaimana keamanan harus disampaikan. Ya sekarang itu harus diyakinkan, Pak. Kami dari Kementerian Pariwisata memberikan pendampingan bagaimana supaya pengelola, ketua pengelola, dan masyarakat sekitar ini merasakan bagaimana bisa melakukan itu, menerapkan itu kepada wisatawan. Wisatawan datang ke sini, kalau lihat indahnya, Bapak sudah lihat sendiri. Alam luar biasa, atraksi budayanya sangat luar biasa. Tapi sekarang diyakinkan bagaimana alam, bagaimana bersihkah, bagaimana sehatkah? Sudah sehatkah di sini, destinasi ini? Sudah ramah tamahkah pelayannya, melayani itu? Bagaimana kenangan yang akan dibawa oleh wisatawan ketika pulang dari destinasi atau dirasakan di sini? Inilah yang paling penting, bagaimana meyakinkan sekali lagi kepada wisatawan baik mancanegara, nusantara, dan lokal terkait dengan kesiapan pelayanan itu. Ya, itu yang paling penting. Daripada pariwisata Bali yang hampir sudah setahun kita mendekat di rumah, karena pariwisata di Bali hanya mengandalkan sektor jasa memang benar-benar lumpuh, Pak. Jadi mungkin Pak Pariwisata Provinsi Bali juga sangat banyak dari, dan kita pun semua tahu, mari kita bersinergi, bergotong royong untuk membangkitkan kembali apa yang menjadi suatu cita-cita dan harapan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana Bali adalah sebagai penyetor devisa tertinggi bagi negara kita. Jadi tentu kita harus bersama-sama membangunnya. Dalam arti kata kategori paket kelas termasuk premium kelas, ya tentunya kami dari klien desa adat sekaligus sebagai pengelola badan usaha perduan desa adat di amanat terdampak 2019 tentu harus menjaga mutu dan kuantitas yang harus kita kedepankan dalam rangka menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban seperti yang disampaikan tadi sabta pesona tadi. Karena dan kita perbandingkan dengan Eropa, ya tentunya kebersihan menjadi syarat mutlak, keamanan menjadi syarat mutlak daripada destinasi wisata itu sendiri. Ditambah lagi dengan pengembangan kearifan lokal, wisata budaya yang dalam konsep nangun sakti loko Bali. Jadi itu kita harus akomodir di dalam pengembangan kawasan Pantai Belas itu sendiri, yang notabene seperti yang saya katakan dari awal, tujuan awal daripada pembedahan tebing ini dari tahun 2008 tidak salah awal mulainya. Jadi konsep kita awal adalah untuk mempermudah akses daripada jalan melasti sesuai dengan adat, agama, budaya yang kita miliki. Setelah dalamnya perkembangan dalam konteks itu, ya adanya suatu potensi yang kita lihat, ya harus kita kelola dengan baik. Tentunya untuk memelihara dan menjaga dan melestarikan daripada konsep pariwisata Bali yang berlandaskan kerana ada periaran, ada pembangunan, ada perumahan. Jadi itulah yang memicu dasar daripada penataan-penataan ini selalu kita lakukan dengan berkesinambungan, sehingga harapan yang datang ke Melasti itu selalu ada kenangan dan tidak bosan datang ke Pantai Melasti dengan suguhan daripada fasilitas-fasilitas, baik itu beach club dan tarian atraksi budaya,
atraksi laut dan sebagainya yang tentunya mengakomodasi semua aspek budaya, agama dan adat istiadat. Om Swastiastu. Jadi terkait dengan apa yang telah dilaksanakan acara revitalisasi destinasi wisata di Kabupaten Badung, tentu kami dari pemerintah desa sangat menyambut secara antusias. Karena bagaimanapun juga kita ketahui bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Jadi berbagai upaya telah dilaksanakan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang sampai saat ini acara yang diselenggarakan di destinasi wisata Pantai Melasti ini tentu sangat berharga. Sangat kita dukung dalam upaya menstabilkan kembali perekonomian secara umum.